Ada-ada saja kelakuan emak-emak dalam video viral satu ini. Dalam video yang beredar memperlihatkan seorang ibu sedang mencuci sepeda motornya di air laut, hal itu pun menuai banyak komentar dari warganet. Unggahan video tersebut dibagikan oleh akun Instagram Fakta Kamera pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Dalam video berdurasi 48 detik tersebut, terlihat seorang wanita mengenakan kemeja polkadot dan jilbab di pinggir pantai. Sementara itu, sebuah sepeda motor metik Yamaha Mio terparkir di dekatnya. Ibu itu terlihat mengambil air laut menggunakan kaleng lalu menyiramkannya ke sepeda motor. Ia kemudian mengambil sabun tersebut dan menggosok beberapa bagian motor. Mulai dari bagian depan, bawah, hingga jok motor. Sang ibu kemudian menyiram kembali sepeda motornya dengan air laut. Belum diketahui di mana lokasi pengambilan video tersebut. Unggahan video tersebut pun mengundang banyak komentar dari netizen. Lagi heboh-hebohnya rangka karatan dari brand sebelah, lah kok motor emak ini malah mau dijadiin kayak kasus yang lagi viral, ujar salah seorang netizen.